Penasehat Ikatan Pemuda Karya atau IPK Kecamatan Medan Belawan, Rudi Simorangkir, beserta keluarga sembelih 2 ekor lembu yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat Belawan. Kegiatan sosial ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Penyembelian 2 ekor lembu tersebut dihadiri Ketua PAC IPK Kecamatan Medan Belawan, Herianto Laut, yang didampingi Penasehat PAC IPK Rudi Simorangkir, anggota IPK dan masyarakat Belawan, di kantor IPK Jalan Veteran Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan. Ketua PAC IPK Kecamatan Medan Belawan, Herianto Laut, didampingi Penasehat IPK Rudi Simorangkir mengatakan bahwa kegiatan sosial ini dilaksanakan atas nama Rudi Simorangkir beserta keluarga. Rudi Simorangkir atau Opung sebagai Penasehat IPK Kecamatan Belawan menyembelih 2 ekor lembu untuk dibagikan kepada anggota masyarakat dan seluruh IPK Kecamatan Medan Belawan. Kegiatan sosial ini dilakukan dengan tujuan untuk kebersamaan supaya keberkahan ini dapat menjalin semua unsur Muspika Plus, dan ini sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Tahun 2022, 2 ekor lembu yang nantinya akan dibagikan untuk 1.000 paket. Untuk kurban atas nama Rudi Simorangkir beserta keluarga, untuk itu kami dari IPK maupun sebagai penasehat IPK Kecamatan Medan Belawan berkurban untuk anggota-anggota masyarakat dan seluruh anggota IPK Kecamatan Medan Belawan. Tujuannya untuk kebersamaan, untuk tujuannya supaya keberkahan ini dapat menjalin semua unsur Muspika Plus juga kepada masyarakat. Kita kan hasil orang Belawan, hanya kita kan ingin berbagi sama orang Belawan. Ada teman, ada keluarga, kan? Harapannya. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarawan Sitorus melaporkan.